pembukaan salon. Tapi aku kayak pengen buat photoshoot gitu loh, supaya nanti dikirim ke media. Ada Arda dengan potongan rambutnya, ada Mark yang warnanya udah dicoklatin lagi, ada Andrew. Kamu juga dicat ya kemarin? Kemarin dicat. Ada Yuni. Ada Yuni Talababil. Rambutnya di sini. Kapan udah potong Yun? Waktu photoshoot. Pas jam break aku beneran. Bisa mengwarnain rambut juga. Mau diwarnain rambut apa? Ash. Ya, bikin seger-seger aja ya guys. Cara kita bukan jadi Kobuzer tiap hari make up tebel ya kan? Jangan turutin. Siapa yang rutin sih dia? Gimana merem yang kerut? By the way, anyway, sisi itu gelap deh. Coba naik tangga ya. Ditembakin putaran itu, tembakin di situ deh. Ini mas. Oh my god, ini belum dinaikin. Kata dah. Ini buka dulu deh. Coba mas. Oh berat. Sini tali sini ini dulu kan ada yang buat kamu motor. Buka dulu tali ini saya. Bisa nggak? Masalah cowok. Ini perempuan. Angkat dulu aja ke situ, baru buka di situ. Hai, thank you for coming. Sebenarnya kita pakai masker dulu. Silakan, silakan. Bapak-bapak, mari pak. Jadi kan kita baru opening tanggal 4. Aku pengen bikin foto-foto aja biar. Jadi kita tanggal 4 udah benar-benar buka, nggak repot-repot. Ih, silver pak, kan gak sih. Aduh, bagus banget tempatnya ya. Amin. Jadi cuci di sini. Kalau di sini buat potong-potong. Jadi kalau yang sering kita cek, tadi punya yang lama-lama, kalau di nanti juga. Iya, ini kalau chat kan 4 jam, 5 jam. Kalau misalnya di sini kan nggak perputaran nih, lama banget gitu. Sama potong bawah, taruh di nanti juga. Kayak apa lagi di Malaysia? Di Itali ya? Benar. Naik yuk, naik yuk. Mi ayo naik nih. Ambil dulu kita peres ngomong kayak lagi ngobrol. Peres, ya kan nanti kan lu pakai lagu. Set, kita mau ngelemparin. Oke, 1, 2, 3, set, peres beberapa kali, nanti dieditin. Terus balonnya kelempar, ada yang nge-shoot balon, ada yang apa gitu ya. Ibu kenapa bu? Jelimet hidup gue, ada sisir gak? Sisir yang habis mandi tuh. Oh, salon banyak bu. Kita foto dulu apa gimana? Foto dulu. Mas Dado apa-apa? Mas Dado? Dokter, balon. Mas Dado apa-apa, foto?
Kalian kurang belas on gak? Coba cek dulu. Oke. Ya, okay. Ya bapak dulu ya. Ya terbang. Hey. Kamera utama di sini. Ini ya. Lihat ya. Geser. Oke, foto dulu. Foto dulu ya. Ibu boleh gitu ya. Oke, nice ya. Ini semua udah kelihatan ya, foto dulu. Oke. Boleh. Satu. Satu. Foto. Foto dulu foto. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang happy. 1, 2, 3. Oke. Oke, walaupun kita secara simbolis teman-teman, sahabat-sahabatku yang ada di sini semuanya, langsung upload aja ya. Pegawai-pegawai. Gak usah tek-tek ya. Hari ini walaupun kita belum buka, tapi saya berharap bahwa tempat ini bisa membawa rezeki. Amin. Amin. Berkat buat orang banyak. Amin. Amin. Dicintai oleh masyarakat. Amin. Berharap semuanya baik-baik aja. Amin. Saya minta keikhlasan dari teman-teman semuanya dari sini ketika membaca. Benar-benar.
VIP. Ruangan VIP ini diperuntukkan buat kalian wanita berhijab dan juga untuk kalian yang memang pengen sekali diistimewakan. Lantai 3 khusus untuk barbershop, khusus untuk potongan laki-laki dan juga dikhususkan untuk ngecat. Nah, jadi kalian bisa lebih berlama-lama dan bermanja-manja di Van Gunawan Hair and Makeup Studio. Guys, aku mengundang kalian semuanya untuk bisa datang ke salon aku di Van Gunawan Hair and Makeup Studio. Kita buka di Bintaro sebagai cabang yang pertama. Jadi kita buka jam 7 pagi sampai jam 8 malam ya. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen.